Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali hari kita untuk menggumuli firman Tuhan. Kita berdoa. Yalah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan atas segala rahmat-Mu yang memelihara kehidupan kami. Berkat-Mu senantiasa menuntun kehidupan kami, dan segala apa yang baik telah Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, di hari yang baru ini, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan mengalir di dalam hidup kami, mengaliri tubuh, roh, jiwa, nafas hidup kami, sehingga kami sungguh-sungguh menyadari Tuhan adalah sumber kehidupan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di hari ini tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mizpah dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kekhawatiran untuk kalah dalam pertandingan hidup ini itu bisa muncul di dalam diri siapapun. Apalagi ketika yang dihadapi itu kita kenal lebih kuat, lebih hebat, atau lebih dahsyat, atau ketika kita memperhitungkan pergumulan yang sedang kita hadapi itu adalah pergumulan yang berat, maka bisa muncul dalam diri kita kekhawatiran, bahkan merasa kalah sebelum menghadapi pertandingan atau pergumulan itu sendiri. Demikian apa yang dialami oleh bangsa Israel di Mizpah ketika mereka akan menghadapi Filistin yang besar, yang hebat. Ketika mereka telah merasa orang yang berdosa di hadapan Tuhan, lalu kemudian melihat atau menghadapi bangsa Filistin yang hebat, yang besar, maka ini menimbulkan kekhawatiran yang teramat besar di tengah-tengah umat Israel yang akan menghadapi tentara dari Filistin. Karena itu sebelum berhadap-hadapan mereka telah merasa kalah, mereka mengambil sikap untuk mundur karena mereka menganggap tidak ada peluang lagi untuk menang. Karena itu mereka menghadap Samuel supaya Samuel sebagai hakim di tengah-tengah umat Israel sekaligus imam bermohon kepada Tuhan Allah, kiranya Tuhan mengampuni dan Tuhan menolong umat-Nya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Samuel datang kepada Tuhan mempersembahkan korban bakaran, lalu kemudian memohon pertolongan dari Tuhan. Dari diri mereka sendiri sebagai umat Israel, sebagai tentara Israel, maka tidak ada yang bisa mereka perbuat lagi. Karena itu, satu-satunya pertolongan adalah kepada memohon dari Tuhan Allah. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi Samuel, Hakim Samuel atau Imam Samuel. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, permohonan ini didengarkan oleh Tuhan. Permohonan itu dikabulkan oleh Tuhan. Yang tadinya bangsa Filistin yang menakutkan itu, bangsa Filistin yang besar itu, bangsa Filistin yang mengkhawatirkan itu, ternyata dihentak oleh Tuhan Allah. Suara guntur begitu keras sehingga mereka ketakutan kocar-kacir dan mengambil jalan terpencar menghindari umat Israel. Karena itu, apa yang menjadi pengakuan iman dari Samuel dan umat Israel itu?
bahwa Samuel mengambil sebuah batu sebagai batu pertanda, dan ini menjadi kredo dari Samuel dan umat Israel, yaitu Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, sesungguhnya tidak ada pergumulan, tidak ada beban berat, tidak ada tantangan kehidupan atau persoalan permasalahan apapun yang lebih besar daripada Tuhan Allah. Namun sebaliknya, Tuhan Allah lah yang paling besar dan jauh lebih besar daripada apapun pergumulan yang sedang kita hadapi. Apakah itu sedang mengancam di depan atau yang sedang kita alami, maka ingat Ebenezer. Sampai di sini, sampai saat ini Tuhan menolong kita. Tuhan hadir untuk menolong orang-orang yang beriman, orang-orang yang berserah kepada Tuhan Allah. Karena itu, apa yang dilakukan oleh Samuel menjadi teladan yang teramat berharga di dalam perjalanan iman kita. Apa itu? Penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Penyerahan diri yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah. Karena itu Bapak saudara-saudara yang terkasih, apapun hari ini menjadi pergumulan kita, apakah itu keluarga, apakah itu finansial, apakah itu pekerjaan, apakah itu usaha bisnis kita, dan lain sebagainya, mungkin juga sakit penyakit, lalu ada jaminan yang disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhanlah yang menjadi penolong kita. Tuhan Yesus Kristus menyediakan kekuatan baru, kelapangan hati, kesegaran jiwa kepada orang-orang yang datang kepadanya. Datang di dalam penyerahan diri, meletakkan seluruh pergumulan itu di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Oleh kesegaran jiwa daripadanya, lalu kemudian oleh kekuatan dan oleh hikmat dari Tuhan Yesus Kristus, maka kita dituntun untuk memenangkan itu semua, untuk menjalani itu semua di dalam penyertaannya. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika firman ini diperdengarkan kepada kita, maka kasih Tuhan, pertolongan Tuhan itu selalu nyata dan pasti di dalam kehidupan kita. Datanglah kepadanya, berserahlah kepadanya, maka Tuhan yang akan melawat hidup kita. Amin. Kita berdoa. Yalah Bapa Surgawi, dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu atas firman hari ini yang mengajari kami Tuhan, bahwa kasihmu, pertolonganmu Tuhan terus hadir dan begitu nyata di dalam hidup kami. Ajar kami untuk senantiasa berserah kepadamu Tuhan, dan untuk terus percaya bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus jauh lebih besar daripada apapun masalah-masalah, pergumulan, hal-hal yang mengkhawatirkan dalam kehidupan kami. Tuhan Allah mengatasi segala sesuatu. Tuntun kami Tuhan untuk terus beroleh hikmat daripadamu, beroleh kekuatan daripadamu, sehingga kami dapat memenangkan setiap pergumulan kami di dalam iman percaya, dan terus memuliakan nama Tuhan. Kami akan menjalani hidup kami sepanjang hari ini dalam pemeliharaan Tuhanlah yang menggenapi, mencukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan kami, dan jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa oleh karena kemiskinan, oleh karena kekurangan, oleh karena godaan apapun, tetapi biarlah hidup kami berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas segala dosa kelemahan kami, agar kami kudus di hadapan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon kepada-Mu. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.